Pasti gua kabeh perlengkapan berkebunnya. Ada pemotong rumput, beraji mesin. Tuh, sangus ke tempong. Angkat kita ke kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimo Heprin di sini bersama Mbak Sripi dan Mas Rizal tentunya. Ini berangkat ke kebunnya agak siangan ya guys, karena bagi tugas sama papi aku. Papi aku tadi berangkatnya pagi, mama agak siangan dikit. Kalau mama pagi, papi yang siangan. Agendanya hari ini masih seperti yang kemarin-kemarin ya, masih tahap menata, bersih-bersih, kayak gitu sih. Demi hasil kebun impian yang sangat memuaskan lah, menurut kacamata mama, menurut kacamata kita mama ini. Karena kan ekspektasi orang itu beda-beda ya kan, Silipi ya? Jadi indah menurut mama, bagus menurut mama, belum tentu bagus menurut orang lain. Kali ini mama ditemenin Mbak Silipi ya, karena tukang kebunnya libur tiga-tiganya. Wow, wow, wow. Mama itu udah bilang, kalau libur ojo barengan, jangan barengan. Ini Pak Untung libur, Pak Ajerin bapaknya Mbak Jaya libur, Pak Susnya libur. Ya wes, masih libur ya, ini mama contoh. Karena kalau sore itu ini ya, gak nungguin buat penyiram, walaupun kemarin itu sudah sempat dibikin dibikin kayak sanitasi apa, nyemprot nyiram otomatis, tapi hasilnya itu belum maksimal. Makanya nanti ini mama mau ini juga apa namanya, mau belanja paralon supaya hasilnya lebih maksimal, bisa menghemat tenaga, waktu juga untuk nyiram-nyiram. Lumayan yo, satu pohon itu kita nyiramnya itu sekitar minim itu 5 menit, bayangkan 10 pohon harus berapa menit. Banyak sebelah sini disiram, yang sini gak disiram karena gak nutut waktunya. Ya wes lah, memang harus apa ya, dimaksimalkan ya, harus kemarin mudah di awal dulu supaya hasilnya memang maksimal. Oke, let's go sama ikutin terus keseruan Mimo Heprin di sini bersama Mbak Silipi dan Mas Ria. Satu setengah. Oh. Bisa lo.
biasanya ini enak ini, tadi ini airnya kan langsung lancar ya, lek 2 dim ya. Delok sing 1,5. Hah? Kak ana? Sepira-sepira. Ini campur ta, Mas? Yang rusika bu, yang terbilang habis, yang itu habis. Ya, kabur ya? Kabur. Kasium. Iya. Enggak, aku foto setengah satu setengah. 20 lonjor. Yang murah ya. Oke ya. Mimo mau lanjut belanja dulu. Nanti berhenti di sini, berhenti di apa? Toko pupuk. Ketemu di kebun. Yang apa? Terus ya. Ya kita lanjut tadi itu ya. Mimo itu beli kuat enggak paham. Ngomongnya 10 dim. Ternyata 2 jam setengah. Kalau 10 jam harus pesen di pabrik karena bungkusan. Namanya juga gak paham ya. Mak-mak kan tuku kuas ya orang. Kecuali kuas untuk belasoan gitu ya paham. Nanti buat dekat pohon. Few moments later. Ini apa sih? Dulu. Ini itu kau aku. Oh iki lho aku itu. Dalam diri tak ada. Iya pak, ini saya kamu toh. Berapa? Berapa sih 1 kilo setengah kilo? 1 kilo. Kapur itu cari satu itu dan panas 160 berarti yang terakol ya sih larang ya terakol naik 148 148 dari harga 140 naik 8 135 140 142. Makanya petani-petani menjerit itu benar ya, karena harganya pupuk-pupuk itu mehong sekarang ini. Mohon perhatiannya ya, supaya kami rakyat kecil ini tidak semakin menjerit, menjerit-jerit mutiara apa? Grower. Grower hari ini datang. Iki tak? Itu grower. Iki tinggal apa pak? NPK generatif masa-masa pertumbuhan pembuahan. Oh pembuahan. Nah, pembuahan kalau sering 16 pembuahan. Oh orang tua. SP tahun ini lo buat berdua untuk rasa manis ya. Iya. Kalau SP ini tuh kebanyakan buat perkuat akar. Lek manis. KCL. Aduh. Pusing kan? Pusing. Jadi nek iku mau jenggo apa, Pak? Grower sing ku mau?
buat pembuangan generatif, masa generatif. Oh, jadi siap-siap buah juga ibu ya. Mas Rijal. Ikon. Satu tok, Mas. Itu meleduk kabeh wis ana ya. Oh, kapur iki. Oh, kalau anu. Mbak, kembangan sama tak dijual tas yang tengkorak. Putih-putih. Kayak Mima belum punya ada tengkorak. Nanti kasih apik lo ya ditandurin tembok ngono ya. Di kak sendiri bener-bener malah kak urip itu dibuang-buang urip sejahtera. Ayo. Alhamdulillah kita sudah sampai di kebun, ore. Mas Wicar, itunya dibawa dulu mesin potongnya. Kita ke sana dulu untuk matang ini. Matang apa? Matang pohon kecil di sana. Apa? Ya nggak tahu, Ibu. Di mana? Terus itu nggak ada baterai nih? Habis ini. Yang satunya ya. Oh, tak ambilin ini aja. Tak ambilin yang ini aja. Itu habis baterainya. Habis. Yang si apa? Oke. Kondok itu. Hah? Iya, barangnya enggak ono sing ngapek ku sing tak kunci barangnya, Papi. Ya. Mari, Papi. Mari, kita kan dopuri. Hah? Kembangnya pretel. Jangan, Bu. Alhamdulillah. Semoga hari ini selesai. Ini progresnya. Oh, jerone ana pasire bareng ya, Pak ya? Ana setune bareng kok. Pasir. Itu sebelah kono, Bu. Misalnya kayak itu, ya toh? Kemana? Paling bis marek ini satu santok selesai kan Mbak ya? Buangnya enggak ya? Apa pendel? Itu loh, kan gak bisa toh? Dua kali? Ya itu yang buruk dua kali. Lah iya berarti empat kali kurang Mae loro. Soalnya kalau es kadung dipindah ke kene, kini susah nyari lemai. Nih, kolamnya. Nanti kena pancing. Yuk, kena pancing. Apa? Ih, ada burung-burung. A few moments later. Ya Allah, langkah ribetnya ya. Ini hari ini enggak ada yang masuk, Pak Untung enggak masuk. Aduh. Jadi ya lumayan ribet ini. Soalnya ini baru nanem bunganya ini tuh. Kalau enggak disiram ya ini kasihan. Kemarin udah bikin sih sanitasinya kayak ini loh, ini. Tapi kita masih anu salah. Lalu saya tuh ada kayak keran sentral untuk matiin ataupun ngidupin. Ini ngidupinnya harus kita ke sini. Nah, ngidupin keran ini satu-satu. Akhirnya ininya langsung muter. Teles kebles sing uripe.
tadi tak uritin satu di sana, tak hidupin satu. Habis ini kita ke atas, lihat ke atas. Emang butuh perjuangan ya guys, jadi nggak ada usaha yang mudah itu nggak ada. Tapi insya Allah setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, insya Allah ya. Apapun itu lakukanlah dengan totalitas, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah gitu loh, supaya hasilnya juga maksimal. Nah ini nih yang udah jadi nih, nah, cantik kan? Kemarin itu di sini warnanya putih, mama cabut buat bibit tempat yang lain. Nih, cantik kan? Cantik banget. Daripada dibiarin cuman tanah, jadi mama berpikir kenapa nggak ditanamin bunga? Bunga yang murah meriah ya ini, rokok. Ini yang warna putih, ini udah jadi warna putihnya itu. Ah itu nyiramnya kayak gitu. Kalau yang ini jenisnya rumputnya aracis ya, katanya sih gitu. Ini juga bagus untuk ditanam di sekelilingnya karena bisa menyuburkan gitu. Mama sih nggak tahu ya, karena memang basic mama itu bukan sarjana pertanian ataupun bukan orang pertanian ya. Ya mungkin bapak aku aja yang punya sawah itu pun ya. Nanamnya itu padinya itu juga bagi hasil sama orang lain, nggak pernah terjun langsung. Jadi baru kali ini mama itu terjun langsung secara totalitas. Basic mama di dunia kuliner. Ini mencoba untuk mengembangkan bisnis baru. Kita nanti ke belakang ya, ke area manggis. Ada beberapa pohon yang harus mama potong biar nggak menutupin gitu. Kita pindah ke belakang dulu ya. Harus tetap eksis walaupun di kebun. Mas Rizal harus matiin yang ini, hidupin yang sana. Tapi matiin ini harus gini mas, payungnya harus diginiin. Nih, kalau enggak nanti basah kuyup. Jadi ini, nah, ya gitu. Nah, mana kerane? Nah, kayak gitu. Dan isinya salah loh Ale. Tuh kan langsung gede ya. Iya. Taruh atas atau di mana tuh itu? Harusnya di atas gitu. Ya enggak ya, memang gini. Cuma paralonnya kan kecil, harusnya biarin kayak itu mas, nanti pindah ganti lagi. Jadi irit kan sebenarnya, irit penyiraman. Ditinggal nanti kita gitu lagi. Matiin ganti yang satunya gitu ya, Bu. Ada apa? Iya, Mbak, sing anu ndong kene apa kok? Ini pohon duriannya kena busuk batang. Loh. Mau mama obatin. Tadi mama kerik-kerik ya, guys. Nih. Dapur kapur sama fungisida. Ya Allah, kasihan. Kalau dibiarin ini tambah parah loh. Mama mau lanjutkan untuk ini ya, mengobatin ini apa namanya, pohon duriannya yang sakit. Oke ya sahabat ya, mama mau obatin dulu tuh. Kasihan Mbak Jiliti yang ngerjain kapure, mama yang ngerik batangnya tuh, batangnya sampai kayak gitu loh. Tuh saknone.
Jadi ini mama juga belajar ya. Yang mama lihat itu di channel-channel YouTube petani-petani sukses itu, kalau yang batangnya seperti ini kena kanker. Tuh. Emang kan apa ya, tempat ini enggak dirawat sih dulunya. Ini tanaman yang lama. Terus ini harus dikerik sampai bersih untuk menyelamatkan pohon ini. Kalau dibiarkan dia akan semakin parah. Baru nanti di labur ataupun dicat sama kapur ditambah fungisida. Untuk petani-petani yang sudah sukses, tolong dong di komen ya, apa yang harus mama lakukan untuk menyelamatkan ini. Akarnya parah banget. Nanti mama juga mau nyiram, mau nyemprot ini gandasil daun untuk tanaman durian yang baru ditanam. Ibarat orang ini sakit loh. Terus menjalar ke atas. Hari sudah sore, sahabat. Tapi mama belum pulang, masih ada di sini. Ini waktunya penyemprotan. Jadi mama mau nyemprot gandasil daun untuk pohon durian yang baru ditanam. Ini baru ditanam, nanti tanggal bulan depan ini pas 3 bulan. Oke ya sahabat ya. Terima kasih yang sudah menemani mama beraktivitas di hari ini. Semoga vlog mama bisa mengobatin rasa kangen sahabat-sahabat yang kangen dengan mama. Dan semoga menginspirasi untuk kita selalu semangat dalam berusaha. Oke, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.